keluarga asik. Setelah tadi kita melihat Bunda masak buat the babies, kali ini kita akan melihat Mbak Val masak buat adik-adiknya loh. Masak apa ya Mbak Val? Kita lihat aja yuk selengkapnya. Dilihat. Mantap. Ya. 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 Latihan begini ya. Ya. Coba. Up. Iya, tunggu sebentar. Tunggu, ini. Sini. Ya. Rade sepertinya seneng banget main sama ayah ya, pemirsa. Wah, Mbak Val masak apa ya ini? Terus mau makan apa lagi, Mas Raveri? Ini atau ini? Terus Mas Raveri, menurut Mbak Kiki? Coba lagi. Enak, Mbak Val. Bikin apa, Mbak? Makanan buat babies. Apa shepherd's pie disuruh Bunda pembantu ibunya. Mbaknya nggak ngerti. Okay. Nggak terlalu itu kan, Mbak? Nggak kok. Okay. Pasti enak di masakan Mbak Val yang dimasaknya sendiri buat adik-adik tercintanya. Karena yang ini kurang tinggi. Bentar, Bi. Waalaikumsalam. Mau lihat boleh? Oh, boleh lihat. Akhirnya sudah lapar. Bikin apa namanya? Dong, pasti masakan spesial. Langsung dimasak sendiri sama Mbak Val. Yang spesial Mbak Val yang cooking untuk 13 bayi. Makan ini. Jadi harus dihabiskan ya. Pasti, Bi. Mbak Bia. Sebentar lagi selesai kok ini. The baby sabar sebentar ya. Dihancurin. Ya ampun, shaker. Terus, kalau kasih susu. Jamnya udah menunjukkan jam 5 lebih 15. Tolong, jangan lewat pan. Bagi kita sini satu ya. Oke. Okay. Ya, kayak bagi satu lagi, satu lagi. Ini tapi lebih banyak dagingnya. Kayaknya kan lebih banyak kan tangan. It's okay lah. Percobaan pertama. Karena ini dia lumayan telat namanya. Iya. Oke, apa masalah? Ada. Kita di pojok-pojokannya. Udah begini udah gak ada suaranya. Karena mereka sekarang mau. Oke. Padahal kira baby makannya jam 7. A few moments later. Apa? Nanti.
jam makan The Babies tiba dan mereka makan masakan Mbak Val ya pemirsa. Duh, seneng banget deh ngeliatnya. Babies makannya lahap-lahap banget ya pemirsa. Seneng banget liatnya. Semoga The Babies semua sehat-sehat ya. Oke deh pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita setelah melihat keseruan keluarga Monica's Angel di keluarga asik. Sampai ketemu lain waktu ya. Selamat berakhir pekan. Dadah!